Dak Trimos dia menjadi korban pengeroyokan oleh tetanggonyo dewe, Luki Riana, si komik rumah tangga warga Kelurahan 15 datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Jadi korban pengeroyokan, Luki Riana, si komik rumah tangga datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Diungkap ke mek rumah tangga warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini, bermula pas dirinya berada di jabo rumah, tiba-tiba datang tiga wong terlapor yakni RA, DE, dan SI. Nanya ke ngapo galak jadi saksi atas kasus yang menimpa anak terlapor dan langsung dijawab mek korban, tak senang dengan jawabannya, RA dan kedua anaknya langsung laku ke pengeroyokan. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka robek di rahinya dan juga badan dan kepala terasa sakit galau. Datang ke rumah dan memukul. Memukul, masalahnya apa, Mbak? Masalah mama jadi saksi. Anaknya keluar, mama jadi saksi. Oh, dia tidak senang. Jadi kita tuh didatangnya di mana? Di depan rumah. Depan rumah kita, dewek. Dia sama siapa? Dua anak, maknya dua anak. Sama anaknya. Kita di apokannya, Be? Apa, Be, kita yang di anaknya? Di palak sama ini, apa tuh? Tarik rambut, baju, koyak. Laporan sudah diterima petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Ya, galau-galaunya ya.